akhirnya selesai juga setelah PO 3 minggu. Ini Hilux dipasangin bed rack untuk tenda. Ini custom ya, laser finishing powder coating, harganya 5 juta. Lalu ada roof tent yang pro 3 orang seperti ini dalamnya. Nice. Sunroof, jendela, jendela, ventilasi, jendela. Ada tas kanan kiri 2. Dan ini pakai kasur busa Royal Foam 5 cm. Di jendela yang bagian depan sana itu ada 3 lapis. Satu adalah pelindung luar, yang di tengah anti nyamuk, yang di dalam itu juga satu lagi jendela, fungsinya untuk menahan dingin dari arah sebelah sana. Gitu. Cuman kita yang pakai 3 lapis, yang lain cuman 1 lapis. Sini jendela 2 lapis, ada anti nyamuk sama pelindung luar, pelindung air ya, dari cipratan air. Lalu ada kanopi yang super besar supaya air tidak tampias dari luar ke dalam. Gitu guys. Ini rem bagian bawah kita pakai multi 9 mm melamin. Lalu di dalam ini, di bawahnya itu ada besi holo untuk memperkuat rangka. Dan bagian paling bawah lagi, ini adalah aluminium plat. Jadi rapih ketika dilipat. Tangganya pakai 2,6 meter dari Kenmaster. Lalu ini sendiri adalah awning 270 derajat. Tanpa tiang support, sudah besar. Ini satu ruangan untuk annex room bila nanti dibutuhkan, ukurannya 2 meter kali 2 meter. Dimensi panjang dari depan sampai belakang itu 5 meter. Lalu dari samping ke ujung mobil 2 meter. Dan yang bagian bawah itu dari samping kiri sampai kanan itu adalah 4 meter untuk area kitchen. Gitu guys. Oke. Hilux double cabin selesai. Mantap.